Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Sahabatku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sejenak kita mendengar sebuah kisah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Anna Arabian arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang badui menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahwa fi safarin, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat lagi bersafar. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha, kemudian seorang badui tersebut mengambil tali kekangnya atau tali untanya. Thumma qala, dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar, khabarkan kepadaku yang dengannya aku didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, dan dengannya aku dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala fakafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sang perawi mengatakan sejenak Nabi terdiam. Thumma nadhara fi ashabihi, sembari kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada sahabat-sahabatnya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, laqad wuffiqa aw laqad hudiya, sungguh dia telah diberi petunjuk, sungguh dia telah diberi taufik. Maka kemudian qala kaifa qulta, kemudian Nabi mengatakan, apa yang kamu ucapkan? Qala fa'ada, kemudian seorang badui itu mengulangi apa yang menjadi pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, kemudian sambunglah tali silaturrahim. Wa da'inaqah, kemudian dia tinggalkan untanya. Hadis ini bagi kita saudaraku tentu tidak asing di tengah-tengah kita semua, bahwa hadis ini bagaimana seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dirinya diantarkan oleh Allah ke dalam surga, agar dirinya dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Tentu ini merupakan pertanyaan yang begitu dahsyat, yang mesti dan harus kepada kita semua memperhatikan akan kehidupan kita di akhirat kelak. Apakah kita ke surga atau kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, Nabi sebutkan ta'budullah, sembahlah Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah yang paling utama di antara perintah yang mesti dan harus kita perhatikan, dialah ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan kita tahu bahwasanya salat merupakan kewajiban buat kita, dan dia rukun di antara rukun Islam setelah tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat,
Dan kita tahu bahwasanya zakat selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutannya selalu digandengkan dengan salat di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian yang keempat, watasilur rahim, jadilah hubungan silaturrahim. Sesuatu yang ingin kami sampaikan dari hadis yang tadi kita baca, bahwa hendaklah kita memperhatikan tali silaturrahim. Bukankah hadis yang di atas begitu dahsyat dan begitu agungnya perintah silaturrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah silaturrahim setelah penyebutan suatu ibadah yang agung yaitu tauhid, kemudian salat, kemudian zakat, dan ini merupakan bentuk yang mesti dan harus kita perhatikan di antara perintah Allah yang agung, dialah silaturrahim. Berapa banyak manusia hari ini salah memahami dan mengaplikasikan dari silaturrahim ini. Berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, atau kepada manusia yang tidak memiliki nasab, justru dia mengatakan sudah menjalankan silaturrahim. Dan ini sesuatu yang mesti dan harus kita perhatikan. Oleh karenanya, sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, kenalilah rahim kita agar kita bisa mengaplikasikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu menjalin hubungan silaturrahim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ta'allamu min ansabikum, belajarlah dari nasab-nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian akan menyambung silaturrahim dengan nasab-nasab kalian. Fa inna silaturrahim, karena menyambung silaturrahim, mahabbatun fil ahli, dia sebab mendatangkan kecintaan di antara karib kerabat. Mathratun fil mal, sebab memperbanyak harta seseorang. Wa mansa'atun fil athar, dan sebab seseorang usianya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi pesan kepada kita semua, ta'allamu min ansabikum, kenalilah, belajarlah dengan nasab-nasab kalian. Maka oleh karena kenalilah nasab kita, dan ketahuilah bahwasanya orang yang dekat dengan rahim kita, dia adalah ayah dan ibu kita, kemudian anak-anak kita, dan kemudian cucu-cucu kita, kemudian saudara dan saudari kandung kita, kemudian anak-anak dari saudara dan saudari kandung kita yang kita kenal dengan keponakan, kemudian saudara dan saudari kandung dari ayah dan ibu kita yang kita kenal dengan uak, paman, ibu, tante, baik dari ayah maupun ibu, dan anak-anak dari saudara saudari kandung dari ayah dan ibu kita yang kita kenal dengan sepupu. Dan tentu ayah dan ibu yang paling dekat saudaraku, ayah kemudian ibu dan ke atas, baik dari ayah ke atas maupun dari ibu ke atas yang kita kenal, kakek dan nenek dan seterusnya ke atas. Maka pelajari dan kenalilah nasab-nasab kita, dan jadilah hubungan silaturahmi kepada mereka, dan jangan kita putuskan rahim kita. Karena Islam yang hari ini menjadi agama keyakinan kita, mengajarkan kepada umatnya, mendorong kepada umatnya untuk berbuat ihsan. Bukankah Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di antara berbuat ihsan adalah dengan kita menjalin silaturahim kepada karib kerabat kita. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua berbuat baik, al-birri wassillah,
berbuat baik kepada kedua orang tua, dan mengajarkan kepada kita semua untuk bersilaturahim. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan di antara ayat yang menjelaskan begitu dahsyatnya perintah silaturahim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Ya ayuhan nas, uttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Kemudian Allah katakan, wattaqullaha alladhina tasa'aluna bihi wal arham. Dan ini di antara ayat yang menganjurkan kepada kita semua untuk wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah dan jagalah yang namanya hubungan silaturahim dengan karib kerabat kita. Bahkan kita masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan dari seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Innallaha khalaqal khalq." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, seluruh makhluk, hatta idza farigha, ketika selesai dalam penciptaannya, qamatir rahim, maka rahim pun berdiri. Faqala, sembari dia berkata, hadza maqamul a'id min al-qati'ah, bukankah ini adalah tempat perlindungan bagi orang yang memutuskan rahim? Qala, na'am. Amma tardayna an asila man wasalaka wa an aqta man qata'aki, apakah engkau ridho aku akan menyambung, kata Allah, orang yang menyambungmu, dan aku akan memutus orang yang memutuskanmu. Maka rahim mengatakan, bala. Qalat, fadha lika lagi, maka itulah hakmu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, apakah kalian mengira saat kalian berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian berbuat kerusakan di atasnya, kemudian kalian memutus rahim-rahim kalian? Maka Allah katakan, ulaika alladhina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan la'anat Allah. Fa'asammahum wa'a'ma'a basarahum, mereka akan dibutahkan mata-mata mereka dan akan ditulikan pendengaran-pendengaran mereka. Tentu ayat yang baru kita dengar dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar, dia di antara bentuk perintah kepada kita semua untuk menjalin silaturahmi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua. Maka oleh karena kenali dan pelajarilah rahim-rahim kita dan jangan kita putuskan. Maka oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh, Allah melarang kepada kita semua untuk membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Secara umum Allah melarang untuk membuat kita berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan salah satu bentuk merusak di atas muka bumi adalah dengan kita memutuskan rahim kita. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, setelah kita mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakan dan mengaplikasikan dari perintah Allah dan Rasulnya yaitu menjalin silaturahim, maka tentu pertanyaan sederhana buat kita semua, sebuah keutamaan dan fadilah dari perintah tersebut. Tentu begitu luas samudra fadilah bagi mereka yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, wabil khusus dalam hal ini adalah silaturahim.
tentu orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, di antara samudra fadilah bagi mereka yang mengindahkan perintah silaturahim ini, tentu dia telah menempuh sebuah jalan di antara jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di awal kita sebutkan sebuah kisah seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma yuqarribuni ilal jannah wa ma yubaiduni minan nar, tunjukkan kepadaku sebuah jalan atau sebab yang dengannya aku didekatkan oleh Allah ke surga dan dijauhkan oleh Allah dari nerakanya. Nabi sebutkan setelah menyebutkan tauhid, setelah menyebutkan salat, setelah menyebutkan zakat, Nabi sebutkan adalah watasilur rahim. Kemudian jadilah hubungan silaturahim kepada karib kerabat. Maka dia adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara samudra fadilah adalah bahwa menjalin hubungan silaturahim, dia merupakan tanda di antara iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Mungkin kita masih mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia sambung dan jalin silaturahim kepada karib kerabatnya. Dan tentu sabda ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa di antara iman seseorang kepada Allah dan hari akhir adalah satu rahim. Justru juga dahsyatnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Nabi menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Karena di hari akhir, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua segala tindak tanduk manusia dan makhluk Allah akan ditampakkan di hari tersebut. Hatta dalam perkara silaturahim, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara samudra fadilah silaturahim adalah Allah akan mudahkan rezeki dan Allah akan panjangkan usia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan tentu hadis ini tidak asing dan sering kita dengarkan di wejangan-wejangan para ulama kita dan guru-guru kita. Dan kemudian pertanyaan sederhana buat kita semua, sahabat dan saudaraku, bagi mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya dalam hal ini adalah silaturahim, justru dia cuek bahkan tidak mengaplikasikan dari perintah tersebut, juga di sana banyak sebuah ancaman dan peringatan bagi mereka yang tidak mengindahkan perintah silaturahim. Di antaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah akan memberikan laknat bahwa memutuskan rahim, ya, durhaka kepada kedua orang tua itu bentuk di antara memutuskan silaturahim, maka dia mendatangkan sebuah jalan, mendatangkan sebuah sebab laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di ayat yang tadi kita dengar Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira saat kalian berkuasa di atas muka bumi Allah, kalian akan berlaku semena-mena dengan melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian memutuskan rahim? Dan Nabi dan Allah menyebutkan secara umum bahwa Allah melarang kita semua untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Dan di antara merusak di atas muka bumi Allah adalah dengan memutuskan rahim atau silaturahim kepada karib kerabat kita. Maka dia jalan mendapatkan laknat Allah, karena Allah mengatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala.
fa'asammahum wa'a'ma abasarahum, Allah akan tulikan mereka dan Allah akan butakan mereka. Dan tentu ini khabar yang begitu dahsyat buat kita semua. Bahkan di antara ancaman dan peringatan bagi orang yang tidak mengindahkan silaturahim ini, maka Allah menyebutkan, bukankah di antara dosa yang Allah akan segerakan di dunia dan di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu al-uqubah li sahibihi ma'a ma yadakhirulahu fil akhirah." Dan Nabi sebutkan adalah al-qati'atul rahim. Dosa yang akan disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia dan akhirat, dan Allah akan simpan di akhirat, dialah memutuskan silaturahim. Dan sebagai penutup, ketahuilah, memutuskan karib kerabat silaturahim, dia adalah sebab seseorang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai di kisos kelak di hari kiamat. Semoga nasihat sederhana ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab.